Halo sobatku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, tentang kreasi telur Paskah yang terjadi di tahun 2023 pada tanggal 3 April hingga tanggal 10 April ya. Di bagian sini itu akan ada event di server 491. Mungkin server 0 semuanya yang mau ke server season ke-1. Nah, di bagian sini juga gue mau share ke kalian tips kalian mau beli. Jadi limit yang penting kalian udah nyimpen uang yang buat untuk game ya, fokus untuk game bukan uang beras kalian. Jadi siapin aja seumpama ada event limit edition. Nah, di sini gua nggak bisa share karena baru aja nih gue dapetin guys, dan gua baru aja ngecek di bagian gamenya Last Fortress sendiri. So langsung aja ya, kita close dulu. Nah, di bagian sini kamu bisa cek nih guys, di bagian mana bang, yaitu adalah di sampingnya perjalanan eksklusif ataupun di bagian paket super. Kalian bisa untuk membeli ruang pekerja, maka kamu akan mendapatkan kepala koki secara otomatis setelah kalian pembelian paket pertama. Lalu yang kedua ada di bagian paket super. Nah, paket super ini kali ini yang keluar adalah pemantau si David, lalu ada yang rally hero Fajar, Basley, dan juga Erika. Harganya 78.000 nih. Lalu kapan bang kalau kita mau beli? Jangan langsung dibeli ya, kamu bisa untuk balik dulu. Lalu kamu lihat ke bagian item, jika kamu mendapatkan sebuah diskon voucher perunggu ini sebesar 44.000, bahkan ada yang lebih, itu kamu bisa untuk dapetinnya dari mana bang? Jadi untuk voucher perunggu sendiri kita bisa untuk dapetinnya dari aliansi ataupun yang dikatakan event yang ada ya. Event ini biasanya ada di bagian kompetisi persenjataan pribadi. Nah, kamu bisa untuk cek di bagian sini, kan ada peti chestnya, hadiah-hadiahnya. Di bagian hadiah terakhir biasanya akan muncul di hari Sabtu saat perang terjadi, dan hadiahnya itu akan ada perunggu tersebut. Dimana untuk perunggunya kan kita akan dapatkan 44.000. Bisa dikurangi 44.000, digunakan harganya yang lebih tinggi dari 44.000 sendiri. So, gue akan nyobain. Di sini kita lihat dulu untuk hero-nya Basley sama Erika. Jadi kamu bisa untuk cek ke bagian aliansinya. Basley udah punya ya, Erika juga udah punya semuanya ternyata. Ini udah punya, ini udah punya. Nggak pantas kalau gua beli ya, nggak cocok banget. Jadi gua akan membeli, yaitu adalah Maurer, karena di sini juga sama. Gua ada di server 491 dan hero konstruksi gua itu ada 1, 2, 3. Nate pun gua beli cuma 16.000 aja. Bentar, gua akan upgrade terlebih dahulu. Oke, kita akan beli di bagian ruang kepala kerja, ruang pekerja ekstra, dan mendapatkan si kepala koki. Nih lihat nih, natenya aja belum gua beli kan. Kenapa sih bang lu nggak beli yang Basley ini atau yang Erika? Karena ungu udah cukup sih guys menurut gua. Kita simpan aja uangnya buat hal yang lain aja ya. Dan harganya di bagian Maurer ini 78.000. Ya benar, Maurer namanya. Klik bui, lalu di sini kan akan muncul nih diskon. Nah, karena ada perubahan nilai tukar, jumlah aktual bisa dipotong sampai batasan tertentu. Ada yang diskon 449.000, 219.000, dan diskon 44.000. Apakah bisa untuk dibeli untuk dana pembangunan? Kita lihat. Dana pembangunan sendiri ada 379.000. Lalu yang paling cocok yaitu ada premium kiamat. Bukan. Yang cocok lagi ya, gue cariin yang paling cocok. Nah, ini perjalanan eksklusif hari yang satu hingga ke hari ketujuh. Lalu dana pembangunan, pembangunan ini adalah fortress kalian udah mencapai berapa. Kalau udah mencapai level 13 nih lebih, kamu bisa untuk beli dan cocok banget. Nih ada voucher emas yang harganya 449.000. Keuntungan dari voucher emas ini ya, kamu bisa untuk membeli bar. Jadi di bagian paket super
kita bisa untuk lihat, geser lagi, geser terus. Nah, ini bar santai. Kita kan kurangin 790.000 dikurangin 449.000. Enak banget kan? Seumpama di bagian dana pembangunan kita beli. Di sini oh tidak memakai, guys. Tidak bisa untuk memakai diskon yang kita punya ya. Jadi dia langsung otomatis kamu akan mendapatkan voucher emas 1, lalu juga mendapatkan voucher emas lagi di bagian pojokan level 20. Level 20, level 10 kamu akan mendapatkan yang perak 219.000. Jadi modal dulu nih guys 379.000 baru beli yang lainnya ya. Oke. Kita akan pergi ke Maurer kali ini dan beli dengan membayar cuman 31.000 aja. Wadidaw. Bayar dengan menggunakan Google. Oke, gue tutup dulu ya untuk passwordnya. Ah, mantap. Udah nih, udah gue beli. Oh, nice. Pendapatan, pembayaran berhasil. Lalu ada si kepala koki juga. Kita dapat, kita ambil dulu ya. Nice, dapat 2 sekarang si kepala koki dan juga ruang ekstra pekerjanya akan berubah. Nah, ini cocok banget nih buat kalian yang dana pembangunannya udah beli. Kamu akan mendapatkan voucher emas. Jadi kamu bisa untuk membeli si ini person ini buat nambah-nambahin ya, buat mempercepat yang lain, atau kalian beli ke Paydias ini untuk dapetin hero nya nah ini kita membayar 109.000, tapi ya nggak usah, gua beliin, biarin aja. Kita lagi lanjut lagi ke bagiannya putranya. Ini ada Maurer, tampil dulu nih. Oke, lalu kita kerjain. Ah, ini kerjaan nanti aja dulu, kita masukin upgrade dulu aja. Nice, upgrade. Oh, belum kebuka, jadi kita harus cari. Di sini kan ada satu nih biasanya. Nah, ini dia kebuka kan, baru kita perbaikin. Oh, kita perbaikin pun harus menunggu. Ini bisa untuk beli kalau kita membeli si person. Tapi kalau kalian mau beli nanti ajalah gua jelasin. Gua akan percepatin ini terlebih dahulu. Oke, naik ke level 20 ya. Naik ke level 20 baru gua perbaikin yang bagian sini tadi. Nice. Oke, sudah. Lalu kita kasih yang bekerja yaitu adalah Maurer. Kita upgrade dulu. Oke, satu per satu. Ya sudah, kamu masuk lagi ke bagian ruang kerja ini. Ke bagian Tika ya. Tika sendiri kan cocok banget buat restoran. Jadi kita ganti sih. Tika, lalu lu siapa itu namanya? Gua lupa, guys. Namanya siapa ini? Emma. Emma bisa untuk kita buat bekerja di mana ini? Kita lihat upgrade-annya. Poin eksplorasi, lalu makanan, kecepatan memasak dan kapasitas residen. Kita buat bekerja di bagian gold aja lah, nggak apa-apa. Disarankan di situ, gue saranin ke situ dulu. Nanti gue akan cari lagi. Nah, untuk base list sama yang Tika kan udah nih. Jadi kalau kamu mau beli lagi pun juga boleh-boleh aja sih guys. Tapi kalau gue secara pribadi lihat dulu nanti ya mau beli apaan. Karena entah itu cocok buat gua sama enggak, gua enggak ngerti juga nih guys. Karena nanti yang kebuka kan cuman warna yang kuning. Nah, warna yang kuning itu akan membuat upgrade-nya cuma nambah 1 ya. Ini kan cuman ungu. Nah, ini kita lihat dulu si Basley-nya. Basley latihan kontrol ini akan attack 1%. Lalu kalau yang Erika, dia itu akan membuka
produksi semua ruang peternakan. Jadi cocok ya ruang peternakan ini ceritanya. Kalau ruang peternakan gimana, Bang? Oke. Sapi. Ruang peternakan kan sapi. Kayaknya gue bakalan beli yang sapi aja ya. Oke, kita akan masuk ke bagian paket super. Lalu kita rally fajar. Nice. 31 ribuan kita beli. Oke, pembayaran berhasil. Tadi gua nginputin password terlebih dahulu, guys. Mantap. Habis itu baru kita askan nih. Nah, kita askan. Si Erika. Lalu Erikanya baru dipindahin. Mana nih tempat sapi gua? Nah, ini dia. Kita ganti si Erika. Nanti gua upgrade lagi tempatnya. Nah, Erika di sini tadi. Mantep kan? Kita lihat untuk hero-nya yaitu Erika. Nah, kebuka satu. Inilah yang bikin bagus. Ruang peternakan. Lalu yang terakhir, guys, yang terakhir itu kita bahas tentang person tadi ya. Person sendiri, kamu kan pernah dapat trialnya tuh. Nah, saat trial, kamu kan pernah juga mengupgrade seperti ini. Nanti kamu kan akan membutuhkan dua defense ya. Jadi kalau seumpama yang ini person akan membuka seperti ini. Harganya 790.000. Tapi kalau kamu mau yang lebih murah, kamu masuk ke bagian hero. Lalu klik ke potret. Cari aja nih langsung person. Lalu kamu klik ke bagian peroleh permanen. Nah, disinilah kamu bisa untuk membeli dengan harga 309.000. Apalagi kalau kamu udah beli dengan dana pembangunan, kamu kan akan mendapatkan diskon yang 200.000 ya. Dana pembangunan level berapa? Level 5. Ini ada voucher perak. Dikurangin 219.000, maka kamu cuman membayar kurang lebihnya 60 ataupun 80.000 aja ya, selebihnya dari kurangan itu tadi. Nah, mantep kan buat kalian yang benar-benar cocok. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak usah ikut, seperti itu guys. Ini versi diskon aja buat yang rekomendasi mau beli, nggak usah terburu-buru, nunggu momen aja, karena game Last Fortress aja itu kan ada eventnya, ada cara kita dapetin gratis, dan how when kita bisa upgrade lagi gitu. Nice. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.